Banyak orang tidak tahu sekarang ini di depan Delta Plaza Jalan Pemuda ternyata lagi ada bangunan baru ini berdampingan dengan salah satu bank. Kebetulan Jalan Pemuda ini adalah pusat kota di mana di situ ada mall, ada bank, jadi perkantoran juga ada. Tiba-tiba sekarang lagi dibangun ada sebuah SPBU. Orang Surabaya menyebutnya ada pom bensin. Padahal dari jarak yang baru mau dibangun ini, yang belum selesai, sudah ada SPBU. Dan dulu pada saat yang pertama ini yang sudah ada 100 meter jaraknya itu sudah sempat menjadi viral, banyak diprotes warga Surabaya, DPRD kota juga protes karena ini kenapa di pusat perekonomian kok ada SPBU. Jauh sebelumnya dekat dengan Gerahadi juga pernah mau dibangun SPBU ditolak. Sekarang sudah ada SPBU BP itu kok malah muncul SPBU baru lagi yang jaraknya cuma 100 meter. Ada yang mengatakan kemungkinan ini adalah Shell yang mau buka SPBU. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa DPRD diam? Kenapa Pemkot memberikan izin? Nah, ini yang harus menjadi tanda tanya itu kan begini. Sebentar lagi Bu Risma ini sudah selesai masa jabatannya. Jangan-jangan karena sudah selesai, izin-izin diobrali tanpa melihat soal estetika, tanpa melihat soal efek kalau terjadi kebakaran. Kalau kita ke Jakarta misalnya, ada di Jalan Gatot Subroto, Jalan Medan Merdeka Selatan Utara, itu tidak ada yang namanya SPBU. Karena itu adalah pusat kota, pusat perekonomian. Dan di Jalan Kayun, belakangnya Jalan Pemuda, sekitar 300 meter juga sudah ada SPBU. Terus di sampingnya Hotel Sahid, itu juga sudah ada di jalan, apa itu, Biliton, itu juga ada SPBU. Artinya di lokasi Jalan Pemuda itu berdekatan dengan SPBU. Mestinya tidak boleh dong ada SPBU berdiri. Tetapi di akhir pemerintahnya Bu Risma ini, justru malah ada dua SPBU yang jaraknya berdekatan sekitar 100 meter. Mungkin di Indonesia cuma ada di kota Surabaya. Nah, kita sebagai warga kota punya hak untuk bertanya, sebagai warga kota punya hak untuk protes. Mestinya pemerintah kota, mestinya Bu Risma tidak mengobral izin untuk SPBU, kecuali itu letaknya tidak di pusat perekonomian. Jangan dibiarkan di tengah kota, jangan diperbolehkan di tempat-tempat apa ya, jantung ekonominya kota Surabaya.